Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami berdua, saya Fatir dan ini istri saya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama kami berdua, saya Fatir dan ini istri saya. Emma. Welcome back again. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan nge-reaction nih tentang kuliner di Malaysia ya. Iya, benar kan. Nah, kata orang sih ya, yang paling terkenal di sana tuh nasi lemak. Ya, nah, itu khas Malaysia dan rasanya tuh berbeda katanya. Ya. Nah, jadi kali ini kita bacakan dulu nih tajuk videonya. Apa nih tajuknya? Tajuknya itu satu jam beratur. Ramai yang sanggup menunggu hanya karena nasi lemak kangkung macik ini. Aduh. Satu jam kita ngantri beli nasi lemak, waduh. Hanya gara-gara nasi lemak, tapi ngantri. Nasi lemak makcik ini, berarti terkenal banget ya nasi lemak ini ya. Oh, enak sangat berarti nih makcik ini. Makcik ini, nasi lemaknya, bukan makcik ini. Kan? Oke okay, geng, sebelum kita tonton cuplikan video ini lebih lanjut, bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman semuanya padamkan dulu. Subscribe. Dan jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu percuma aja. Oke okay, geng, langsung aja nih kita tonton cuplikan videonya. 1, 2, 3. Wey. Ini ada kangkung. Jadi lapar. Kita tahu apa sih? Merah betul. Ya? Ibu lapar. Ini dah mata sapi. Sedap nih. Bentar. Dari kita lihat ya, dari kita lihat bungkusannya itu, kayaknya nasinya itu banyak. Iya, tapi ini bungkusnya beda loh. Kalau kita kan bungkusnya. Cara bungkusnya. Kalau orang ini bungkusnya beda lagi. Kerucut. Ya, tapi isinya itu beda banyak, loh. Ya, makanya banyak. Makanya orang kan mau ngantri sampai berjam-jam kan. Siap tuh banyak lagi lengkap. Ada timun, ada kangkung, ada telur, ada sambal. Ada ayam lagi. Ada ayam yang lagi. Goreng. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Like. Telur rebus biji. Ada timun, ada ikan bilis. Ada sambal. Itu standard lah. Ikan bilis. Mata sapi dah gini. Ini berapa? Satay. Banyak banget pembelinya nih. Makanya lah orang antri. Ya ampun. Ini ayam ini. Wow. Sedap. Kayaknya ciri khas nih sambalnya. Eh, banyak lagi. Ini daging rendang. Daging pun ada ya. Banyak tapi menunya. Iya. Wow. Sambalnya kayaknya enak, sedap nih. Iya, sedap banget kayaknya. Iya. Tapi banyak banget yang beli ya. Iya. Tadi dimukus semua. Dikukus nasinya. Oh, macam tuh. Iya, ada bilis kan? Ikan bilis. Ikan bilis. Ini kayaknya banyak banget porsinya ya. Iya loh. Ini semua maksudnya. Semua ada. Maksudnya ini benar. Ini maksudnya nasi pagi ke atau nasi siang? Wow. Aduh. Kayak antri. Banyak kali. Waduh. Ya Allah. Ini betulan orang. Banyaknya. Pantesan enggak habis-habis dari tadi bungkus nasi kan. Pegel kita bungkusnya ya. Iya, ternyata orangnya aduh. Antri, geng. Wow, macam orang ngambil. Padahal hujan ya. Padahal kayak payung. Iya. Ya ampun. Aduh. Macam orang antri di ATM ya. Kayak orang ambil sembako. Padahal beli loh. Iya. Wow, mantap kali ini usahanya, geng. Tapi murah loh, Rp8 cuman ya. Ya, siap tuh kan enak. Banyak lagi ya. Ya, ada juga yang murah tapi nggak enak. Ini karena enak, makanya. Tengok tuh ditaruhnya, penuh. Iya loh, nggak danggung-danggung ya. Iya, udah cukup untuk makan siang ya. Bisa makan 2 orang satu bungkus. Ya kan? Kalau kita pelit, ya. Kalau kita cukup 2 orang ya. Betul. Ini ramai betul. Aduh. Ya. Kayak antri di SPBU. Kayak ambil gas LPG. Waduh. Wah, parah sih ya. Ini antri sembako ya? Di air di depannya. Air 2 aja. Layan diri lah. Iya. Air yang diri. Habis dah nih. Habis. Tunggu. Habis. Ini kan kita nonton video baru 3 menit, udah habis nasinya. Iya. Macam mana nih orang antrinya? Berarti secepat itu ya, kayaknya kayak ada di masalah lagi mungkin. Oh, ada masalah lagi. Berarti secepat itu ya habisnya ya. Berarti enggak ada jeda ya, langsung kos-kos orang ada orang beli, rame banget yang antri. Luar biasa ya. Luar biasa nih. Oke, lanjut lagi. Play.
Tu pagi bobo pi. Sampai satu tu. Dah tidur dah. Satu hari ya? Satu itu. Satu itu apa? Satu pulau. Itu tempat tu. Tu lihat wah. Kalau cuma jualan kayak gini aja ya. Di pinggir jalan loh. Di pinggir jalan tapi ramainya. Iya. Nah kan, kita lagi. Aduh, baru masak banget. Oh, baru masak. Masak panas. Oh. Enaknya nih. Ini rendang loh. Kangkung. Bilis. Sedap betul nih. Aduh, timun. Sedap. Wow, pantesan lah orang Malaysia sehat-sehat kan. Wow. Tuh lihat makanannya, wow. Tuh, yang jual pun gak pelit kan? Oh, gak tanggung-tanggung ya? Gak tanggung-tanggung, banyak ditaruh. Wow, keren sekali, geng. Wow, ampun. Oh, ini air teh sama kopi. Oh, air teh masih banyak banget. Aduh, macam nasi maulid. Iya kan? Wow, nasi campur ya? Iya, padahal ini kayaknya nasi pagi nih kayaknya. Nasi lemak, waktu kita biasanya pagi ya? Biasanya pagi nasi kayak gini nih. Waduh, geng, lihat. Wow, telur. Oh. Telur bulat. Ini luar biasa dia. Okay, banyak telur goreng di Astra. Kita boleh pilih dulu telur rebus atau telur goreng. Oh. Jadi kita ke tepikan dulu kalau tengok nasi. Entah. Stop dulu. Ini telur mata sapi, ada ayam, ada ayam. Ini ada timun, ada bilis, ini ada sambal, ada kangkung. Kalau kita deh. Ini kebanyakan di, lauknya daripada nasinya ya. Iya iyalah kalau kita. Nasinya yang banyak. Nasinya yang banyak, lepas tu telurnya satu tok. Enggak. Enggak ada lain. Kalau ada ikan pun segini aja. Kalau ada ikan mungkin kepalanya aja kayak kemarin kan. Kalau di Malaysia wah enggak boleh sama sekali. Makanya ya. Orang Malaysia sehat-sehat kan. Mantul nih. Tapi sana serba murah ya. Iya, makanya tinggal sana kita. Kita lanjut lagi nih. Bye. Nasi dia sangat banyak. Wah, banyak ya. Nasi dia berderai. Nasinya ada tengah bulat lagi. Iyalah. Tapi kat sini, ada kalau nak makan, pertama sekali kau kena capa. Pakai payung ni. Aduh. Kalau tak sabar, tak boleh makan. Allah. Kena istighfar tengok. Akal sebelah kereta, istighfar banyak-banyak. Okey. Kita cuba nasi dia. Okey. Cuba nasinya ni. Wow. Kacurnya kenyang. Tuh kan. Nasi dia lemak. Wah. Sedap. Kita cuba sambal. Sedap gila. Sambalnya. Manis-manis pedas. Ujung-ujung dia pedas. Manis-manis pedas. Ikan bilis. Ya, betul. Waduh. Kita cuba bergaul kan. Oh, makan nasi dia panas kan. Kita tengok nasi. Lauk dia tadi bertambah. Kita cuba. Wah, enak ni. Iya. Lebih lapar. Wow, dah habis, geng. Waduh, Masya Allah, luar biasa, geng. Wah, macam mana nih tanggapan? Ya. Tanggapan ke orang macam mana tentang nasi makcik? Ada yang udah pernah ngantri belum beli nasi makcik ini? Dan berapa jam ya? Ya, lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Pas tuh jamnya berapa ke orang antri kat sana? Berapa jam? Satu jam? 2 jam? Wah, kayaknya ini harus kita antri juga nih ya. Lumayan bisa menghemat. Apa? Menghemat apa? Menghemat budget. Murah. Oh iya, ya. Menghemat budget. Ya. Lepas tu kita bisa banyak bikin banyak lagi nasinya. Bisa bikin konten juga di situ kan. Lepas tu bisa makan enak juga, rasain kuliner Malaysia ini. Ini luar biasa loh, geng. Maksudnya kan ini makanan makanan pagi ya? Makanan pagi segede itu loh. Cep tuh dapat teh atau kopi lagi ya, masih panas-panas tuh. Udah dapat mata sapi, dapat telur bulat, dapat ayam lagi. Ayam, dapat semua. Lauknya udah lengkap. Berarti nasinya aja kalau kita mau tambah bisa. Lauknya masih ada ya. Wah, luar biasa. Memang enggak pelit ya jualan di sana ya. Luar biasa, geng. Oke, geng, itu aja nih video hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga korang semua juga ngantri juga di makcik ini ya. Dan satu pesan saya buat teman-teman semuanya, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Syafatir. Bye.